Cantik dan say no to.
Kill. Hati-hati dengan perkataan, perkataan perkataan akan menyakiti hati orang lain. Stop bullying Indonesia. Iya, jadi hari yang sangat keren banget dan seru banget, dan yang pasti ini adalah di mana kita harus respect diri kita sendiri, harus menghargai diri kita sendiri, menjadi sehat dan kuat. Ini adalah campur bagi kita sebagai apa ya? Sebagai rasa kita telah dibully, dan yang pasti bullying itu harus membuat kita menjadi lebih maju dan sukses. Dan yang pasti love your body and I am from myself. Stop bullying. Halo, saya Dika. I stand for Stop Bullying Indonesia. Stay positive, be awesome, become better. Stop Bullying Indonesia. Hi, my name is Bridget. I'm from California. This is my first time I'm doing this campaign. I'm just hoping that you can start to believe in yourself and start to respect yourself. Bullying Indonesia, jangan menggadaikan wanita, tetap badan. Halo, aku Osi. Hari ini ada campaign Stop Bullying, jadi love your body, karena apa tubuh itu anugerah dari Tuhan, bahwa kita harus gimana tuh atas anugerah yang Tuhan berikan. Dan I'm proud to be myself, karena apapun yang Allah berikan, apapun yang dihasilkan buat kita, kita harus menunjukkan bahwa apapun bentuknya, wanita, yaitu dengan tidak membuli apapun bentuknya perkataan, itu bisa membuat orang menjadi tersakiti. Jadi coba hargai sering orang lain, dengan dihargai orang lain kita akan dihargai. Oke, okay, thank you. Halo, nama saya Riri Bogar. Saya founder dari Stop Bullying Indonesia. Kenapa ada Stop Bullying Indonesia? Supaya kita sesama manusia bisa saling menghargai, kemudian tidak menilai orang hanya dari fisik saja, dan kita harus percaya diri, jangan hanya karena kita kurang tinggi atau kita kurang langsing atau kita kurang putih, kemudian akhirnya kita menjadi tidak percaya diri. Pokoknya harus believe in yourself, be yourself.
Rolling.